wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sarakallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini seperti biasa marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dengan kesyukuran, dengan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua sentiasa diberi kekuatan, diberi kesihatan, diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berada di rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Kerana dengan ada ilmu sahajalah seseorang itu akan terselamat hidupnya di dunia, lebih lagi kehidupannya di hari akhirat. Jadi semoga kita semua digulung bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, beramal, berilmu dan bertakwa di dunia dan di hari akhirat, insya-Allah. Jadi kita terus pergi perbincangan tajuk kita pada malam ni, iaitu kita berbicara tentang solat Jumaat. Kita berbicara dua rukun khutbah, bicara khutbah Jumaat, baca khutbah Jumaat. Kita dah baca hari itu apa ni, ada sembilan syarat untuk khutbah Jumaat. Kita dah baca dalam lima syarat di situ, kita baca yang lepas. Jadi ada sembilan syarat membaca khutbah Jumaat, sembilan syarat yang lepas. Jadi membaca khutbah Jumaat di dalam bahasa Arab, mesti dalam bahasa Arab. Rukun tu kena baca dalam bahasa Arab. Rukun dia, semua rukun khutbah tu ada lima, kena baca dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu tu tidak dikira sebagai, kita kata, nasihat sajalah, sebagai penerangan, sebagai mengukuhkan bahasa Arab tadi, yang asalnya bahasa Arab tu wajib sebagai rukun. Yang pertama, puji Allah dengan menyebut Alhamdulillah. Itu bahasa Arab, Alhamdulillah. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran lah, bahasa hadis Nabi. Kalau kita guna lapas bahasa Melayu, segala puji bagi Allah, tu boleh, tapi tak cukup lagi. Kadang-kadang kata Alhamdulillah, kata Alhamdulillah. Yang kedua, kena selawat di atas Nabi, dan khutbah tu ada selawat kepada Nabi. Yang ketiga, kena berpesan kepada kaum muslimin dan muslimat, berpesan. Jadi berpesan itu dengan menggunakan lapas ittaqullah atiullah, dua perkataan itu sahaja. Boleh berkataan ittaqullah atiullah, dan tidak memadai jikalau menggunakan perkataan takut olehmu. Tak memadai, dia tak sebut ittaqullah atiullah, dia sebut takut olehmu kepada Allah, tidak memadai. Kena sebut ittaqullah atiullah, baru dikira. Lepas tu membaca doa, baca doa, baca ayat Al-Quran. Yang keempat, baca Al-Quran. Sama ada Al-Quran itu dibaca pada khutbah yang pertama atau yang kedua. Yang tiga tadi mesti ada pada khutbah pertama dan kedua. Dua, tiga tu kena ada. Memuji, selawat, berpesan, kena ada pada khutbah pertama dan kedua. Membaca ayat Al-Quran sama ada pada khutbah pertama atau kedua, salah satu. Salah satu. Dan yang kelima, membaca doa, juga dalam bahasa Arab, pada khutbah yang pada khutbah yang kedua, macam doa. Membaca doa itu hendaklah pada segala mukmin yang laki-laki dan perempuan. Kena ada perempuan juga. Doa tu kena masuk perempuan juga. Doa dalam khutbah hari raya, khutbah Jumaat, khutbah dalam solat lah, dalam apa sajalah, khutbah sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana, sembahyang hari raya, sembahyang apa Jumaat. Dalam khutbah tu hendaklah disebut dalam doa tu segala orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan. Kenapa? Kerana orang perempuan boleh mari sembahyang sunat. Kalau hari raya boleh mari sembahyang apa ni, gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang Jumaat pun orang perempuan boleh hadir sembahyang Jumaat. Kalau mereka datang, jangan kita halau mereka. Orang perempuan mari sembahyang, jangan halau dia, boleh. Jadi doanya mesti meliputi laki-laki dan perempuan pada doa khutbah Jumaat. Meliputi. Jadi perempuan tu harus dia pada sembahyang Jumaat dan sembahyang lima waktu.
waktu boleh tak wajib. Mari jumaat boleh tak wajib. Dia harus mari. Dia mari supaya lima waktu, kita tak boleh halau dia. Dia mari supaya jumaat apa tak boleh halau juga. Perempuan tak boleh. Tapi dia tak wajib. Dia harus datang. Dia tidak wajib. Tapi dia nak datang sembahyang lima waktu, nak datang sembahyang Jumaat, mesti ada mahram dia. Datang tu kena ada adab, ada adab-adab dia lah, dengan tutup aurat, dengan apa ni, kedudukan lelaki dengan perempuan ada batasan-batasannya. Lelaki dengan perempuan tu ada batasan dia. Perempuan boleh bergaul dengan lelaki-lelaki, boleh tengok muka, boleh dengar suara dalam enam tempat. Enam tempat boleh. Yang pertama, ketika majlis ilmu. Majlis ilmu boleh. Kalau sembahyang tu tutup tirai. Tirai tu tutup. Maya tu nampak, kita terbayang-bayangan, nampak jumlah lelaki-lelaki, nampak jumlah wanita. Bila kuliah agama tu buka. Tu buka. Ketika majlis ilmu, boleh melihat lelaki dengan perempuan tu, boleh bergaul, boleh melihat ketika majlis ilmu. Melihat wajah dengan suara. Ada tanya soalan, ada tanya, boleh pada majlis ilmu. Yang kedua, ketika berjual beli. Lelaki dengan perempuan ketika berjual beli. Boleh ada bersama, boleh kita kata bercakaplah ketika berjual beli. Nak tawar-menawar dan sebagainya, lelaki dengan perempuan. Yang ketiga, ketika menjadi saksi di mahkamah. Saksi di satu pembicaraan. Ada boleh bergaul antara lelaki dengan perempuan. Yang keempat, ketika majlis perkahwinan. Seperti merisik, bertunang, berkahwin. Jadi mendengarlah suara wanita, melihat wajah wanita dan sebagainya, dibenarkan. Ada tempat-tempat yang mereka tu dibenarkan. Lepas tu yang kelima, ketika melaksanakan ibadah haji dekat Mekah, pergaulan mereka dibenarkan. Yang keenam, ketika ada musyakoh. Musyakoh atau ada sakit ke, ada keperluan dan sebagainya, musyakoh. Jadi ketika tu dibenarkan untuk apa ni, lelaki dengan perempuan tu ada pergaulan di sana. Jadi kalau saja-saja tu tak boleh. Saja-saja tak boleh ada pergaulan antara laki-laki dengan wanita, ada batasan dan auratnya. Jadi kalau sembahyang tu dia tak boleh. Jadi sembahyang tu kena tutupi lah. Kena tutupi dia punya, nak solat tu kena tutup. Tidak boleh dilihat lah ketika solat. Jadi nampak kita kata ada bayang-bayang sikit tu boleh lah. Tapi tidak boleh melihat semua. Ketika majlis ilmu tak apa. Majlis ilmu boleh dibenarkan. Ada setengah-setengah surau je ilmu dia buka luar. Dia punya tirai tabir perempuan tu. Bila sembahyang dia tutup, bila majlis ilmu dia buka, betul tu, dia tahu tak ada ilmu dia tu. Ada setengah surau tu buka terus sepanjang masa, tak ada tirai apa. Ada setengah surau separuh, dia letak tung separuh, letak penghadang separuh. Ada juga gitu. Ada setengah surau tak ada tirai langsung. Ada setengah surau tu wanita tu duduk sebelah ada dinding, tak apa langsung. Dia tak nampak lelaki solat, tak nampak, tak boleh juga. Kena nampak dia punya apa, lelaki yang rokok sujud tu ada, kita kata bayang-bayang lah. Yang kain tu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis, sederhana lah. Jadi boleh nampak sikit-sikit orang rokok sujud tu, dia boleh nampak. Ada sikit-sikit boleh nampak, tidaklah nampak keseluruhan lelaki-lelaki tu. Jadi dia boleh lihat wanita tu nampak, ataupun dia mendengar suara Tok Iman main mikrofon tu dah dengar. Tak ada di situ. Jadi doa tu kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan doa untuk, dan jikalau doa untuk raja, untuk sultan, tidak mengapa doa untuk sultan di dalam khutbah Jumaat. Boleh doa untuk sultan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan memuji sultan di dalam khutbah. Tak boleh memuji berlebih-lebihan dalam khutbah, muji sultan. Baca doa untuk sultan boleh, tapi tidak boleh memuji berlebih-lebihan dalam sultan dengan sifatnya. Dan tidak harus memuji sultan yang mempunyai sifat yang dusta. Sifat dusta. Sultan tu ada kita kata buat yang tak elok lah, zalim dan sebagainya. Langgar perintah Allah, kau buat yang tak elok dan sebagainya. Jadi kita memuji dia dalam khutbah. Dia kata tidak harus, tidak boleh memuji sultan yang dusta di dalam khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Tapi ada lagi selepas tu, melainkan ada juga, melainkan kerana darurah terpaksa. Kalau tak baca tak boleh, kena gamlah. Tak boleh baca khutbah lah, akan datang pula. Kena panggil pengusi surah, panggil, kenapa ustaz baca khutbah hari ni?
tak sebut nama sultan ni. Tak sebut nama sultan ni kenapa? Jadi ustaz lain kali kita gam lah. Jadi kita tak bagi lah ustaz baca khutbah di sini. Tak sebut sultan tu. Oh, hamba terlupa kata. Terlupa, nak baca terlupa, baca-baca tadi tergalik. Terlangkau beberapa hari. Lepas tu sampai gila-gila dia pula. Dua sebulan pula dia bergila-gila tu imam. Tak baca pula. Gila-gila dia tak baca pula. Tak baca pula ni. Hari tu tak cedah. Ni tak baca pula. Oh, terlupa pula. Terlupa setahun terlupa. Terlupa tu. Tak baca lah. Ada juga yang tak baca lah. Tak baca langsung. Tapi tak boleh lah. Jadi baca. Memuji sultan tetapi tidak berlebih-lebihan dalam pujiannya, dan jikala sultan yang melanggar perintah Allah, sultan yang mempunyai sifat yang dusta, jadi pujinya boleh tetapi tidak berlebih-lebihan. Puji kerana darurah, kerana terpaksa. Di situlah kerana tak boleh nak ngelok, puji juga. Lepas tu bagaimana kalau puji sultan yang bukan Islam, yang bukan Islam sultan tu? Sultan yang bukan Islam. Jadi membaca doa bagi sultan, tentera, tentera dan sebagainya. Dalam khutbah tu lah boleh dibenarkan. Sultan yang bukan Islam juga boleh. Yang bukan Islam boleh. Tapi ada cara dia lah memuji tadi. Tidaklah sampai kita kata melampaui. Tak boleh setakat bubur, panjangkan umur, beri kesihatan dan memasukkan iman. Masukkan iman pada dia. Sultan yang bukan Islam. Seperti pembaca khutbah di negara bukan Islam. Pembaca khutbah di negara bukan Islam. Jadi negara tu pemerintah dia bukan Islam. Kita berada di satu negeri, satu kawasan tu bukan Islam. Tapi kita memohon, nak memohon kelulusan tu kena memohon yang kerajaan dia juga. Kita masjid tu, minoriti tu, nak lulus masjid dan sebagainya. Dia kata, semayang masjid-masjid ni duduk buat benda yang baik. Ayolah buat baik. Kalau macam tu doa lah untuk saya sultan sekali. Ini doa macam mana? Kamu bukan Islam, tak kira bukan Islam pun, doa lah minta dengan Tuhan kamu supaya panjang umur saya, murah rezeki dan sebagainya, sehat apa semua. Kalau tidak, kita tarik balik lesen dan tak benarkan semayang Jumaat di sini. Jadi kena buat juga lah kalau gitu. Buat juga. Kalau kita pergi dekat Thailand, saya pergi solat Jumaat di sana. Jadi bila begitu kebetulan hari keputeraan apa ni Raja Thailand. Raja masa tu ada Bumiphol Adulyadej. Jadi gitu. Jadi tu imam buat pengumuman, dia hari ni ada surat daripada kerajaan dekat Thailand ni. Jadi minta supaya kita berdoa, panjangkan umur raja kita dan minta solat hajat. Minta solat hajat selepas daripada sembahyang Jumaat. Jadi minta kita semua tunggu solat hajat, panjang umur, murah rezeki apa semua lah. Jadi Tok Imam tambah, buat pengumuman tambah. Jadi kita bakat minta lah juga dalam itu supaya raja kita ni dimasukkan iman, menerima Islam. Dia tambah sikit. Tak apa, orang kata marah. Moga Islam laka. Dia beritahu lah panjang umur. Semua kita minta lah juga dari orang kita tu supaya sultan kita ni diberi iman, oleh iman lah masuk Islam. Mana tahu dia kata alhamdulillah. Dan kita doa. Jadi buat gitu. Jadi buah juga memohon apa ni keimanan kepada sultan yang bukan Islam, kepada sultan yang zalim, kepada sultan yang dusta sifatnya. Boleh doa dalam khutbah Jumaat ataupun doa solat hajat atau doa selepas sembahyang, tetapi masuk sikit supaya Allah beri keimanan kepadanya, beri hidayah pada dia supaya dia masuk Islam. Gitu. Jangan dia doa panjang umur saja, beri suruh dia beri hidayah juga situ, beri sikit biada. Kalau dulu di tanah Melayu, sebelum merdeka, ada kawan saya, dia mengajar sejarah. Dia kata, ustaz, dia dapat di khutbah dulu, tahun 1920-an, 1930-an dulu, khutbah di negara kita, masa tu tidak memuji sultan, tetapi memuji pemerintah Inggeris di dalam khutbah. Dato' ada khutbah yang disimpan, yang lama, 100 tahun simpan khutbah. Tak pergi jabat agama, tak pergi dekat rumah tua ulama, tok guru, pergi rumah tok kenali atau guru lama-lama, ada dalam almari dia buku-buku, ada helaian khutbah yang ditulis oleh setengah-setengah tok imam di zaman dulu. Dia tulis itu buku, tengok ada, dia memuji apa ni pemerintah Inggeris kerana mereka suruh. Mereka suruh kata tidak, tak boleh baca khutbah kita, tak merdeka lah kita. Raja. Jadi pandai-pandai kita lah ketika membaca khutbah tadi. Dan membaca khutbah itu
Kita sambung. Hendaklah berturut-turut antara setiap kalimah khutbah. Itu syarat dia. Bermualat, iaitu berturut-turut antara setiap kalimah dalam khutbah yang dibaca. Daripada baca lepas satu ayat ke satu ayat tu tak boleh berhenti lama. Tak boleh berhenti lama. Baca satu ayat, baca pula. Lepas baca, wi nasihat. Nasihat baca. Berturut-turut di antara khutbah pertama, kalimah dia tadi, dan berhenti sekejap khutbah kedua, dan seterusnya khutbah berhenti sekejap di antara penduduk di antara dua khutbah, dan naik pula khutbah kedua, mualat, dan seterusnya mualat solat, seterusnya sembahyang dengan segera. Habis saja khutbah, sembahyang dengan segera, mualat artinya. Jangan duduk jarak. Dia jarak maksudnya lepas habis khutbah jarak duduk diam. Turun mimbar tu lambat, turun mimbar letak tukak tu, tukak tu buak, tukak geng dia tak bahu, pegang geng buak tukak nak pegang tangan tak talangak, tak tak bahu, besar tukak, tak tukak dulu. Lepas tu buka jubah pula, patut khutbah pakai jubah warna hitam. Kau pakai nak jadi tu imam, berat ni nak sujud tak leh ni, buka jubah pula. Lepas tu nak boleh, kau turun mimbar tu lambat. Bila sampai bawah tu, bila bau ikhomat, bau ikhomat, tak boleh. Tengok adik ayat dia di depan sini, hendaklah ikhomat ketika khatib berada di atas mimbar. Ada tajuk di depan nanti, ada tajuk dia. Dia tu bila hendaklah ikhomat ketika khatib berada di atas mimbar. Apabila selesai khatib membaca khutbah dan masih lagi di atas mimbar, maka ketika tu bila ikhomat dah. Maka bila khatib turun daripada mimbar sampai ke bawah, elok-elok ngam-ngam dengan iqamah abis. Jangan tunggu dia turun sampai bawah, betulkan sah apa semua dulu baru nak iqamah. Jadi jaraklah, jarak. Dia turun tu lama dah tunggu. Lepas dia turun tu lama tunggu, lepas tu tengok sah pula, iqamah pula. Lepas iqamah, nyetak imam nyetak takbir lagi. Dia suruh betulkan sah, matikan telefon bimbit. Sudah kita betulkan sah dulu, tengok sah tamu apa semua tak ikut lagi naik ni. Lepas tu matikan telefon bimbit anda. Tu duduk cakap lain dulu, nak boleh takbir lambat. Jadi turun daripada mimbar, komat selalu, naik atas jadah takbir lalu. Tak payah dah baca qul a'udzu birabbin nas, tak payah dah betulkan sah satu takbir Allahu akbar, takbir selalu. Makmum semua ready dah. Masa dengan khutbah tu, makmum ni duduk atas sah dah. Setiap orang atas sah dah. Begitulah sembahyang lima waktu. Hak sembahyang Jumaat tu dengan sembahyang lima waktu tu sama. Cara dia sama. Cara dia baca dia sama. Ketika apa ni, lepas mai sunat lima waktu ni, di atas sah tamu tu penuh. Penuh dah. Bila nak iqamat, makmum sah tamu penuh dah. Sah kedua penuh dah. Kalau ada lima sah penuh, comel raka dah. Lepas tu duduk pula, tayak awal dia duduk selo. Selo tak boleh. Dia tayak awal, semua dia tayak awal. Biar duduk tu ngam-ngam. Bila kita bangun, cukup-cukup. Kalau dia selo, dia besar. Dia besar selo dia ni. Dia selo tunggu tu bila nak iqamat. Bila tu bila sudah iqamat, kita pun bangun. Bila bangun, dia akan jadi ruang tu kosong. Kosong, kosong, kosong. Kena masuk pulak orang belakangnya. Masuk, makan masuk pulak. Jadi kena duduk supaya orang Arab. Orang Arab yang tak duduk macam orang Melayu. Orang Melayu duduk selo. Gini, macam raja. Selo dia. Macam raja-raja duduk. Orang Arab ni dia akan duduk, diakat lutut. Diakat dua lutut, dia duduk dengan punggung dia. Dia sempit air duduk. Itu kebiasaan orang Arab, orang Pakistan. Kalau kita tengok orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Arab semua, kali dia semayang tempat kita, dia duduk tu macam tipu gitu, duduk kecil ya, tubuh dia. Sebab apa? Dia ambil sah dah. Jadi bila duduk macam tu, jadi ramai orang boleh duduk, penuh. Bila dia berdiri, sendak, ngam-ngam. Tak payah masuk dah ngam-ngam. Kita orang Melayu duduk dengan khutbah Jumaat ataupun duduk sembahyang lima waktu ni sebelum iqamat, duduk macam ni. Dia macam ni kita. Sepatutnya muat satu sah 20 orang. 10 orang duduk. 10 orang. Penuh dah. Pulau yang penuh. Bila nak berdiri, kosong pula. Kena naik mari pula. Menaik mari itu lambat. Menyebabkan lambat sah tadi. Itu sah lambat. Jadi, iqamat daripada atas mimbar. Duduk atas mimbar tu, habis saja khutbah atas mimbar,
bawah di komak selalu. Jadi ngam-ngam turun, habis komak sampai Tok Imam. Ataupun Tok Imam sampai sekejap, kalau tu dia Tok Imam sampai tu dah ayal solah dah. Ayal solah ayal falah dah. Habis kejap habis ngam-ngam. Ni tunggu Tok Imam dulu. Tok Imam sampai tu baru nak iqamat. Lepas iqamat pula dah tak kebel lagi dia nunggu kita. Lepas tu dah ambil nafas pula. Demain nanti dah auzu, lepas tu usalli pula, usalli fardal jumati. Demain kita pula nak boleh hakak lama baik nafas tu. Dia baru nak takbir Allahu akbar. Jadi jarak maka putus antara khutbah dengan Jumaat kerana jarak. Dia lepas baca khutbah sembahyang dengan segera. Artinya mualat berturut-turut antara satu kalimah berturut-turut, duduk berturut-turut, bangun, lepas habis khutbah iqamat dengan segera, takbir dengan segera. Begitulah sembahyang lima waktu yang kita cerita yang lepas dah. Lepas saja habis iqamat, terus takbir dengan segera. Habis saja iqamat, terus takbir dengan segera. Jangan duduk main lagi. Jangan lepas iqamat duduk betulkan sah, baca qul a'udzu birabbin nas, istighfar astaghfirullahal azim. Lepas tu duduk dia pula usalli pula, usalli fardal isya yang berkatnya dan makmum yang taklah patut imam lillahi taala. Duduk dia dulu. Dia baru nak angkat tangan. Allah lambat. Kalau orang Arab tak ada dah. Orang Pakistan kita pergi sembahyang di masjid Pakistan, main nama masjid Arab, lepas iqamat tak ada dah doa pun tak ada. Doa iqamat pun tak ada. Lepas iqamat la ilaha illallah. Iqamat ni habis ni Allahu Akbar. Oh tak beda. Baru kau mak tak beda. Cepat sungguh. Dia dah dindah. Dia sedia berlakon dah. Oh kau mak ni apa ni Aliyah Salah Ya Al-Falah Gorkah Mati Salah Gorkah Mati Salah Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallah Allahu Akbar. Oh cepat dia. Ha tu betul. Kita habis iqamat tu main pula. Betulkan sah. Ambil pula dia main beki mikrofon pula. Payah dia makan lagi. Mikrofon dia makan siap-siap dah. Tak buat mak makan dah. Letak mikrofon pula. Tok Imam siapa hari ni? Mana ni? Siapa ni? Cari Tok Imam pula. Komat lepas tu. Letak Tok Imam pula. Bakar pula Tok Imam letak dah kepala dia. Lepas tu pula. Baca pula A'udzu birabbin nas pula. Istighfar pula. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Usalli. Fardal isya. Allah lama. Tunggu gini makmum. Tunggu bila lah. Nak takbir. Lamanya. Jadi kalau lama. Komat itu batal. Kena buat iqamat yang baru. Kena buat iqamat baru. Jadi setelah habis iqamat. Lambat nak boleh kata iman takbir. Iqamat tadi batal. Kena buat iqamat yang baru. Sembahyang lima waktu. Kalau khutbah Jumaat batal, kena buat khutbah Jumaat yang baru. Sebab putus mualat. Khutbah Jumaat teruk sikit lah. Putus khutbah nak khutbah yang baru. Kalau sembahyang lima waktu, putus iqamat. Kena buat iqamat yang baru. Kenapa? Putus. Kerana nak boleh kau takbir tu lambat selepas iqamat. Nabi kata, sebelum iqamat bersedia olehmu. Sebelum iqamat tu baca qul a'udzu birabbin nas, baca istighfar, baca usalli, baca semua. Sah sempurna habis dah. Sekarang kalau sah comel duduk elok apa semua, maka iqamat olehmu. Setelah bersedia untuk solat dan Tok Imam dah ada. Sudah ada Tok Imam dah segala-galanya telah bersedia iqamat olehmu. Kita iqamat ni tak tahu ke mana lagi, tak sedia lagi. Tak tahu mana lagi, tak email mencari pula. Tok Imam, duk mana Tok Imam kita? Tok Imam pergi ambil air semayang, dia kata. Oh, sudah. Tok Imam pun tak ada. Tapi semua surau lah, bukan surau ni saja. Semua surau, tak boleh nak marah lah. Kita marah-marah, kita pula kena marah. Kita kena tunggu juga lah, ikut mu lah. Nampak kena aku cerita dia dalam kitab lah. Dalam kitab, kita tahu macam tu lah, Nabi Rasulullah buat. Tak boleh buat, nak buat macam mana? Kemampuan kita. Kita tak boleh, tak mampu. Masyarakat kita tak mampu. Habis iqamat, baca qul a'udzu birabbin nas, istighfar, usalli. Semua-semuanya betulkan sah, luruhkan sah, rapatkan sah pula. Panjangnya matikan telefon bimbit anda. Ada pula nak suruh tu semua sebelum solat, sebelum iqamat. Boleh tahu sebelum iqamat bangun. Tok iqamat dah lagi. Ada satu surau tu bagus. Dia bangun, Tok Imam ambil mikrofon dia. Dia ambil, dia cakap. Dia kata matikan telefon bimbit. Dia tak nak semayang sekejap lagi. Minta mari bakal sah depan. Duduk depan dia. Penuh-penuhkan duduk dulu. Dia panggil semua. Lepas tu budak-budak ni sah belakang. Jangan masuk depan. Budak-budak di sana belakang.
Kedua baca qul auzubillahi min syarri sifat asafullah alazim asafullah alazim, dia telah bersedia, dia bagi kata bilang, ha gamat, ha gamat, ah dia selesa dia. Itu cantik, cantiknya nak bercakap sebelum iqamat. Selepas iqamat tak ada dah. Iqamat arti dia apa? Dirikan solat dengan segera. Maksud perkataan iqamat. Selepas iqamat tidak boleh buat apa-apa dah. Ah tu dak tu ada hadis kata baca qul auzubillahi min syarri sebelum nak solat. Betul, sebelum nak solat, maksud sebelum nak solat tu sebelum iqamat. Kena faham di situ. Memanglah dalam hadis dia cerita sebelum takbir baca qul auzubillahi min syarri, sebelum apa ni nak solat baca istighfar, sebelum nak solat baca ayat kursi. Itu penerangan dalam hadis tu, kita bawa mari hadis lain pula. Bawa mari hadis lain pula tentang antara mula iqamat dengan takbiratul ihram. Bawa hadis lain. Jadi ada setengah-setengah hadis dia beri secara umum, dia kata sebelum solat. Maksud sebelum solat itu iqamat masuk sekali dah. Ah dia panggil penerangan secara umum, sebab kita kena tindih dengan hadis yang lain. Hadis lain beritahu antara iqamat dan takbir mesti mualat, jarak dekat dan tidak boleh diselangi dengan yang lain. Ah tidak boleh diselangi. Nabi sebelum nak solat tu ambil pedang. Orang Islam dulu sembahyang di atas pasir, ambil pedang buat garisan, buat garisan. Lepas tu Sayyidina Umar pun demikian juga, ambil pedang buat garisan di atas pasir itu. Betul, stop solat lagi, betulkan semua kedudukan solat kamu melalui garisan ini. Beritahu, bercakap semua penerangan tu sebelum iqamat. Tapi kalau kita baca hadis tu seumpama sebelum solat, sebab penerangannya sebelum takbir, tapi dibawa hadis yang lain memberi sokongan bahawa kena sebelum iqamat. Itu kita kena ada ilmu di situ, kepahaman. Dan membaca khutbah khatib itu hendaklah suci daripada dua hadas, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Dia kena suci pada hadas besar dan hadas kecil. Dan syarat yang keseterusnya hendaklah suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada kain, pada badan dan tempat pembaca khutbah tu. Dan hendaklah ia, pembaca khutbah tu, menutup aurat. Jadi segala yang diberitahu tadi tentang suci, iaitu berwudu, suci daripada hadas, menutup aurat, hanya untuk khatib sahaja, tidak untuk pendengar. Jadi pendengar tak apa, dia tak ada air sembahyang, dia mendengar, dikira. Khatib tak boleh. Pembaca khutbah mesti ada air sembahyang, mesti tutup aurat, mesti bersih daripada najis. Tapi pendengar tak apa. Sekiranya tak ada air sembahyang, dia dengar boleh. Dia boleh ambil air sembahyang, dia datang balik, dikira untuk makmum jemaah. Tapi pembaca khutbah tidak boleh. Jika pembaca khutbah itu batal air sembahyangnya, maka khutbah tu batal dan dia kena buat khutbah yang baru. Dia tengah-tengah baca khutbah terkentut, katakanlah batal dia. Dia tengah-tengah baca khutbah terhenti. Ada seorang baca khutbah tu, dia baca khutbah, dia menangis terhenti khutbah dia, tu batal khutbah tu. Dia tengah baca khutbah, baca khutbah hari raya. Khutbah hari raya kita kata sunat tu adalah juga, kita boleh lagi kemaafan. Tapi kalau khutbah Jumaat tak boleh lah. Khutbah Jumaat tu wajib. Khutbah hari raya tu sunat, ada kemaafan lah. Tapi dikira batal jugalah. Dia baca khutbah, dia menangis, lepas tu dia berhenti. Dia berhenti tu tak boleh. Mesti berturut-turut, satu ayat ke satu ayat. Berhenti tak boleh. Bila berhenti, kena ulang daripada awal. Kena ulang daripada awal. Dan kalau dia batal, tak ada wuduk, juga kena ulang daripada awal. Untuk pembaca khutbah sahaja dan tidak kepada orang yang mendengar. Orang yang mendengar ada kelonggaran dia di sana. Jadi kita nak masuk yang sunat khutbah. Tak sempatlah masa tidak mengizinkan kita, sebab kita ada beberapa soalan. Ada sahabat kita tanya, kita catat di sini beberapa soalan. Jadi mungkin tak sempat untuk kita baca tajuk baru, iaitu sunat khutbah dan sunat Jumaat. Sunat, insyaAllah kita sambung tentang sunat tu pada perbincangan akan datang. Jadi kita ambil beberapa soalan, ada sahabat kita tanya tentang khutbah tu juga. Ada orang tanya dia khutbah dekat ladang kelapa sawit, dekat ladang pekerja di ladang kelapa sawit, di ladang kebun, di ladang teh dan sebagainya. Ada kalau dekat Kelantan di Gua Musang, ada satu ladang, ada 200 orang pekerja dan ada satu masjid, nama dia Ladang Serasa. Selasa tu ada kebun getah,
kebun-kebun sawit dan sebagainya lah. Jadi nak pergi tu ikut lereng-lereng bukit daripada Paloh, Paloh ke ke Kuala Kerai, di atas bukit lah. Ada antara Gua Musang Paloh situ, kalau kita pernah lalu, ada kawasan bukit yang tinggi lah, beberapa bukit yang tinggi. Jadi kita kena lalu lereng-lereng bukit tu, kita akan pergi ke satu kebun. Dalam tu ada syarikat lah, dia dia memiliki secara sendirian, memiliki secara sendirian, dia berkongsi dengan kawan-kawan dia. Lepas tu dia buat satu ladang yang besar, ada 200 orang pekerja dan ada masjid. Jadi soalannya, Jumaat perlu atau tidak mereka? Itu soalan dia. Perlu tak buat Jumaat mereka? Tak ada tu imam, tak ada ustaz apa semua. Dan mereka tak buat Jumaat, tak buat program agama apa semua. Kerana saya pernah dijemput baca khutbah dan pernah dijemput di ceramah Maulidi Rasul dekat apa ladang tersebut. Dan kawan saya, ada seorang kawan, dia masuk dalam, dia pergi semayang Jumaat, dia buat solat Jumaat. Dia daripada ustaz lah, daripada Paloh, daripada keluar, dia masuk dalam, masuk dalam sana lah, sangat jauh, lereng bukit yang sangat berbahaya nak pergi tu. Lepas tu dia jadi imam solat di sana. Ustaz Din, Ustaz Din ni dia orang Kedah. Orang Kedah dia dululah ni, berapa tahun yang lama yang dululah sebelum berlaku pilihan raya 2-3 tahun ni, pilihan raya yang lama lah. Dia apa ni, ditukarkan setahun sekali, kena tukar setahun sekali. Orang Kedah kena tukar dekat Perak, daripada Perak kena tukar masuk Gua Musang, masuk Paloh, daripada Paloh tukar ke Dabung, daripada Dabung tukar pula setiap tahun, setahun sekali kena tukar. Main-main dia, setahun sekali kena tukar. Masa saya jumpa dengan dia tu, dia ada lima kali lah, kena tukar lima kali. Masa tu muda lagi, dalam 30-an, umur 30-an, dah lima kali. Lima kali dah. Apa ni, dia kata setahun sekali, dua tahun sekali. Kenapa dia kena tukar? Dia ngajar, pergi sekolah, pakai serban. Pergi sekolah pakai serban. Saya pakai kopiah. Dia pakai serban. Dia kata di Gua Musang, tengok jabatan lah, tengok. Di Gua Musang dia kata ada 6 orang. Guru agama pakai kopiah. 5 orang pakai kopiah, seorang pakai serban. Kopiah sama serban. Ngajar ustaz. Ini salah etika. Jadi ustaz yang pakai serban ni, kita pergi ke sekolah dia, dia ngajar dekat Dabung. Kita kena hantar wakil seorang pergi, pujuk dia supaya buka serban, dan kita beli songkok dekat kedai, bawa pergi. Bawa songkok pergi di sekolah. Pergi sekolah panggil guru besar. Jadi panggil bincang guru besar. Jadi saya minta guru besar panggil ustaz ni, beri nasihat apa semua. Dan saya daripada jabatan, beri songkok dia, pakai songkok, jangan pakai serban. Marah pakai serban. Pakai serban ustaz tu, pakai dia hebat lah, dia kuat. Jadi saya pergi kursuh dengan ustaz ni, pergi ke Kota Baru. Bila kursuh tu, pergi kursuh 60 orang. Jadi 6 orang ni pakai kopiah dan serban. Kena suak, kena beri, dapat surat amaran. Surat amaran diminta 6 orang ini saya buka kopiah dan serban, dan saya tukar dengan songkok. Jikalau anda tidak tukar, kami akan tukar anda. Kita bila tukar, anda tukar, anda bila tukar. Dan saya balik ke sekolah masing-masing. Kursus hari ini dikira gagal, dan kena datang pula bulan depan. Berat dah, nak mari pula bulan depan. Teruk kita, macam mana nak buat ni? Jadi saya pergi kedai beli songkok, beli kopiah pakai, songkok pakai. Nampak pembesar orang dia pejabat tadi pun pakai songkok. Dia tak ada tak pakai kopiah. Dua orang ni. Pergi sekolah naik motor, naik motor pakai kopiah. Nak masuk pagar sekolah sak pun songkok. Songkok gini nampak guru besar sama itu. Songkok. Dia tak ada buka kopiah ni. Sebab pakai songkok nak solat susah, nak solat. Bila nak masuk surau nak solat, kita pakai kopiah lah. Jadi duduk dengan puyuh sokok sama begini. Puyuh sokok. Berat benar lah kita ni. Kalau tidak gagal kerusuh, di sekolah kena tukar. Jadi kita pakai dua. Lepas tu, apa ni, bila pakai sokok, nak semayang tu dia jadi nak tunduk, nak sujud susah. Lepas tu sokok ni dah tak boleh basuh, dia berbau. Sokok tu dia berat. Kalau kopiah tu dia ringan, dia bersih, dia lebih baik apa semua. Lepas tu putih bersih, kita kata sokok apa ni, kopiah, tak boleh pakai. Dulu tak ada pakai. Jadi kita kenegam jugalah, negam ramai kami negam dekat Kelantan dan juga di Selangor negam jugalah. Negam selama 10 tahun negam. 10 tahun daripada tahun 2010 sampai 2020 lah. 2020 ni baru boleh masuk. Jadi oleh kerana ada bergabung, alhamdulillah. Jadi saya boleh masuk kembali beberapa surau. Kenegam tu bukan semua surau. Beberapa surau, ada surau yang okey, ada surau tu dia buat aduan.
dia pergi aduan dekat jabatan, jabatan mari. Awak tak boleh mengajar surau ni, ada aduan ni. Oh, sudah tak boleh mengajar surau ni. Tengah ada surau lain. Jadi hari ini, surau tersebut di sinilah di kawasan kita ni, saya telah dibenarkan masuk kembali. Setelah 10 tahun. 10 tahun. Tahun 2010, tahun 2020 baru panggil balik. Dia kata dah tenang dah ni, dah okey dah. Dah bergabung balik, dah okey lu, boleh masuk balik. Alhamdulillah lah. Tapi kalau di Kelantan, semua tak boleh. Tadi gam semuanya di Kelantan. Kalau di sini, beberapa surau je lah. Bagus juga, alhamdulillah. Tidak semua lah. Sampai gitu sekali sejarah dihadapi oleh ustaz-ustaz. 6 orang kami kena hadapi masalah tu dekat Kelantan lah. Kena tukar sekolah lagi. Nak ceramah tak boleh, nak apa semua tak boleh. Sangat-sangat teruk jugalah yang dihadapi. Tapi bukan semua lah. Ustaz ada 200 orang. Yang kena 6 orang saja, yang lain tak rasai lah. Yang kena tu rasai, iaitu penceramah lah. Yang kena ni lah penceramah, pendakwah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ni kita dah ada banyak perubahan. Dan di kalangan kita dah dapat, kita kata kebaikan sekembali. Nak azan, okey? Kita bagi ruang azan dan kita ada ambil beberapa soalan lepas ni. Tak ada soalan. Kita bagi ruang untuk azan bila kita. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وأبس نقان المحمول الذي وعده kita kembali pada perbincangan kita. Ada soalan di sini, ada tanya soalan tentang wanita. Wanita tanya, Ustaz, kami wanita datang ke surau untuk mendengar ceramah. Dia kata, tapi dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Ada wanita datang ke surau dalam keadaan haid. Datang dengar ceramah pukul 8 pagi. Duha, kuliah duha, hari Sabtu. Dia datang haid. Dia kata, dalam keadaan uzur, boleh tak masuk surau atau masuk masjid? Dalam keadaan keuzuran. Jawab dia boleh,
tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, dia yakin darah tu tidak bertitik-titik, tak boleh berlaku kerosok kekotoran lah. Dia yakin, yang pertama. Yang kedua, dia kena niat mari tu nak tutup ilmu, kerana nak nutup ilmu. Yang ketiga, dia kena masuk pintu lain, keluar pintu lain. Nama dia lalu. Masuk tu lalu nama dia. Kalau dia masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama, dia panggil mendiami. Dia sudut ukur bekah. Lepas tu dia, kalaulah surau tu luas, ada sebelah luar, dia duduklah sebelah luar, yang mana tidak berada dalam ruang solat, berada di sebelah luar. Dan boleh kita baca Quran, boleh, tetapi dengan niat belajar, baca ayat tu pendek, pendek, jangan baca panjang lah, baca yang pendek. Dan tu apa ni, wanita datang ke surau. Dan soalan yang kait dengan wanita juga, dia kata ada khonsa. Ada orang tanya tentang khonsa. Bagaimana kedudukan khonsa bila dia datang ke masjid? Dalam kitab kita ada, yang lepas pun kita telah bincang beberapa tajuk tentang saf khonsa, saf imam khonsa. Apa dia khonsa? Khonsa ni ialah seorang, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Khonsa ada laki-laki, ada wanita. Pada diri dia ada, ada kemaluan laki-laki, kemaluan wanita. Pada diri dia, dia panggil khonsa. Jadi dalam Islam tu dia, dia memberi satu tempat untuk khonsa, beri kedudukan untuk khonsa. Jadi kalau solat, sah pertama laki-laki, sah kedua kanak-kanak, sah ketiga khonsa, sah yang keempat wanita. Jadi khonsa ni dia boleh masuk dalam kawasan wanita, dia boleh duduk sah yang paling depan, atau dia boleh duduk di dalam, di dalam sah laki-laki tapi paling belakang. Khonsa tadi ada, ada kelonggaran dia di situ. Dia ada dua alat kelamin. Tapi negara kita, dunia hari ini tidak mengiktiraf khonsa. Khonsa tidak iktiraf. Sedangkan Islam mengiktiraf khonsa, dicerita dalam banyak tajuk. Bukti tak iktiraf. Kalau kita lagi buat IC, kalau saudara keluarga kita, anak kita badak khonsa, lahir dia tak ada dua alat kelamin, nak buat IC, jadi nak isi, tulis nama isi orang, sampai di kolom jantina, dia tulis lelaki perempuan. Anak saya ada dua ni, laki ke perempuan? Kepatutnya kolom dia laki perempuan khonsa. Khonsa ni sejuta orang lahir seorang, sejuta orang lahir seorang. Di kawasan saya dulu ada lahir, ada lahir juga, tapi tak besar lah dia. Biasanya dia akan jadi apa ni, kuru kecil, dia akan tak cukup dan meninggal dunia. Biasanya meninggal dunia, janganlah dia membesar tu, jangan. Jadi ada yang membesar menjadi orang dewasa pun ada. Jadi kena khonsa tu beri satu tempat kepada mereka. Dan yang berlaku dalam, dalam kita di hari ini, yang kecoh, yang kata Nur Sajak tu, dia pernah istihar diri dia khonsa. 10 tahun yang lalu tak silap saya pernah baca artikel, dia istihar diri dia khonsa. Kalau betul diri dia khonsa, dia boleh pergi ke Mekah memakai pakaian perempuan. Dia tidak berdosa, kita berdosa tuduh dia. Kita yang nak memusuhi dia, dia, kita berdosa. Kamu tanda laki-laki? Yalah, saya nak tanda kepada dia, tanda khonsa, tak ada. Saya tanda laki-laki, saya ada anak laki-laki. Kamu pakai perempuan? Perempuan lah, saya ada perempuan pada diri saya, ada dua. Jadi khonsa, dia boleh memilih. Masa dia belajar sekolah dulu, dia pakai yang laki-laki, sebab dia, dia masih lagi, kita kata, tubuh biasa. Bila dia dah habis sekolah, dia mula membesar dan mula ada perwatakan wanita. Dia berubah jadi wanita, boleh. Dia memilih menjadi wanita. Dia khonsa, ada dua alat kelamin, tak dosa dia. Kita tak tuduh dia, dosa lah kamu dilaknat. Mungkin kena fikir dulu, nak kata laknat pada orang ni, kena beritahu dengan sepenuhnya dulu. Kena tanya, mu ni khonsa ke pondan? Kalau dia kata khonsa, dia lepas. Kamu, itu laki-laki masa belajar dulu. Ya memang ada saya belajar laki-laki, saya laki-laki. Buat tu. Benar dia. Sekarang ni perempuan. Yalah, saya cenderung pada perempuan bila besar ni. Jadi saya mula ada hormon-hormon cenderung pada perempuan pula. Saya jadi perempuan. Boleh. Dan dia masuk sah wanita. Tak apa, boleh tu. Tapi barisan depan. Wanita, khonsa berada di depan pada wanita. Dia boleh jadi imam kepada wanita khonsa. Dia tidak boleh jadi imam pada laki-laki. Sesama khonsa dengan wanita dia boleh. Boleh masuk sana. Nak pakai tuduh boleh. Tak ada salah dia. Jangan main-main kita. Dia tuduh orang di hari ini, tiba-tiba kalau betul dia khonsa, maka berdosa lah kita. Dia lah nak orang yang mana dia tu tak salah. Kembali kita pula. Kita dah mari seorang lama dah. Dia buat ibadah. Oh, dia kena kiling. Habis kita. Tak kira ustaz ke apa lamanya. Kena kaji dulu. Kalau dia bohong, dia berdosa lah. Tapi kalau betul, kita berdosa.
kita duk tuduh dia, kamu pondang lah, kamu haram pergi ke Mekah, kamu dilaknat. Ah, sedap itu. Tak tahu yang semua lagi lagu mana sebenarnya. Ah, rupa-rupanya dia seorang khonsa, dia dimaafkan. Sebab khonsa tidak diiktiraf dalam dunia di hari ini. Sedangkan Islam mengiktirafi mereka. Jadi dia isi nak isi pasport, isi pasport, dia cari khonsa, raduk ni sudah hijau lah. Dia saya, raik laki-laki lah. Baik laki-laki sebab IC laki-laki. IC masa tulis IC tu pun nak tulis lagu mana mak dia kata. Nak tulis laki-laki ke perempuan ni laki-laki lah. Agak-agak jadi laki-laki ada kemaluan. Araknya. Lepas tu membesar laki-laki lagi kita tiba-tiba tak boleh juga kena jadi perempuan, cenderung ke arah perempuan. Perempuan lah ia. IC laki-laki. Tak letak salah. Kerana kesalahan kita, undang-undang kita. Sebab tak tulis dalam tu kongsa. Kosa ni apa dia? Ikut dia lah. Bukan apa dia. Apa kosa tu ni? Mu tak kerti, tak kerti je cara mu. Jangan kena tuduh orang gitu. Haa, ni kena fikir. Kita kena laknat lah kita. Dia kata ke dia pondang lah apalah. Dia kosa betul dia pula dah. Haa, tu. Dan untuk kita, apa ni yang soalan seterusnya, untuk tolak apa ni, virus. Virus yang berlaku sekarang ni, virus wabak ni, dalam Islam bukan solat hajat. Kena tahu. Kita dah baca dah tajuk tu. Pernah Nabi menolak wabak, virus dan sebagainya yang mengganggu Madinah. Nabi pernah baca doa kunut nazilah selama sebulan di Madinah. Kerana berlaku wabak, berlaku kekacauan, berlaku seher di Madinah. Nabi pernah buat sebulan tapi bukan solat hajat. Nabi buat doa kunut nazilah. Macam mana doa kunut nazilah? Baca pada semua sembahyang lima waktu. Selepas iktidal, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rakaat terakhir pada semua sembahyang lima waktu selepas iktidal akad dua tangan. Baca doa kunut nazilah. Untuk tolak bala, untuk tolak wabak, tolak segala perkara yang tak elok dan minta rahmat. Tolak bala, minta rahmat. Baca bila? Ketika apa ni doa ketika rakaat yang keempat, rakaat yang terakhir pada mana solat. Kalau isyak rakaat yang keempat lah. Kalau subuh rakaat yang kedua. Maghrib rakaat ketiga. Rakaat yang terakhir pada sembahyang lima waktu. Membaca doa kunut nazilah selepas daripada iktidal. Bukan sembahyang hajat. Bukan sembahyang hajat. Ajak masing-masing. Buat kat rumah kamu masing-masing. Nabi tak buat ajak ni. Doa kunut nazilah. Ni tukar pula. Bijak kamu pada Nabi pula. Nabi suruh baca doa kunut nazilah. Kamu pergi buat solat ajak. Solat ajak pula salah. Buat macam mana? Solat hajat ni kena buat selepas solat sunat. Kita pergi buat solat hajat dulu baru solat sunat. Solat sunat kapit perdu. Selepas sembahyang isyak ada solat sunat kapit perdu. Lepas solat sunat kapit perdu, solat hajat. Kena tengok dia punya urutan dia tu. Lepas solat jumaat, solat sunat jumaat. Lepas tu solat hajat. Hanya pergi buat pengumuman sembahyang solat hajat lepas sembahyang isyak. Salah. Lepas sembahyang isyak buat solat hajat lepas sembahyang Jumaat. Nah, di hari ini kita akan buat solat hajat mentolak wabak yang berlaku di negara kita di dunia hari ini. Selepas sembahyang Jumaat selalu sembahyang hajat. Salah tu. Kena buat solat hajat selepas solat sunat rawatib, solat sunat kapit perdu. Kalau kamu sembahyang hajat lepas tu sembahyang rawatib, bukan kapit perdu, tu kapit sunat. Kapit perdu apa lagu ni, sunat tu. Lepas sembahyang perdu, sembahyang sunat hajat. Lepas solat sunat hajatnya, buat pulak solat sunat kapit perdu. Kapit perdu dah ke mana? Sunat dah situ. Kata sembahyang sunat kapit perdu. Sembahyang sunat rawatib dia kan. Sembahyang sunat lepas Jumaat. Sembahyang sunat lepas isyak. Lepas solat isyak itu sembahyang sunat dua rakaat. Tapi solat hajat dulu. Baru solat sunat. Patutnya selepas solat sunat buat pengumuman macam ni. Kita akan sembahyang hajat pada malam ini. Selepas sembahyang isyak dan selepas sembahyang sunat isyak. Bubuhkan ataupun bui solat sunat isyak selalu. Selepas sembahyang solat sunat isyak nanti kita akan sembahyang sunat hajat. Biar dia dengar solat sunat. Selepas solat sunat Jumaat kita akan buat solat sunat hajat. Lepas tu imam baca doa, bangun sembahyang sunat kapit perdu dulu. Lepas kapit perdu apa semua, kita pun panggil pula mari sembahyang sunat hajat belaka. Panggil-panggil tak ada orang balik dah. Tak ada orang dah ustaz. Sudah hijau dah tak balik belaka dah. Ustaz dah sembahyang sunat dah ni balik habis dah pun ni. Dia tak ikut mula nak sembahyang sunat. Kapit perdu aku tak buat.
Kalau semayang hajat tu naklah juga, nak takut wabak terkena kat kita. Di negeri Cina, orang Cina pun semayang. Yang bukan orang Islam, Cina pun semayang. Aku orang Islam, kena semayang sunat, nak ajak. Jadi solat kafir perdu saya tak nak. Saya tak larat dah tunggu. Tok Iman, masjid surau ni dia buat solat sunat dulu. Masjid lain semua buat solat sunat ajak selalu. Bila nak semayang hajat, tak ada orang. Tak ada orang yang usah. Kali lagi tu, buat solat ajak lalu lah. Tak boleh guna juga adik kita. Tak boleh guna lagi tu, buat semua dia buat dah lah. Tak boleh tunggu lah. Kalau kita boleh juga, kita boleh marah pula. Ustaz jangan dia pandai-pandai. Nanti kena marah ustaz. Kena marah pula kita. Tak boleh pandai-pandai juga. Saya sendiri pun buat pengumuman. Selepas semayang isyak nanti, kita akan solat ajak saya sendiri. Di surau lain. Dia ceramah kita ni. Dia ceramah lepas semayang ajak balik belakang. Baru semayang sunat lepas isyak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diterima ya Allah. Gitulah. Nak buat lagu mana. Kita berkaduh juga dengan masyarakat. Tadi dia kata kalau ustaz nak buat lepas semayang sunat, tak ada orang ustaz. Tak ada orang adik. Pak kata ikut dia. Tak ada orang bersolat hajat tidak perlu pada ramai. Yang Nabi kata ramaikan solat jenazah. Solat hajat tak ada ramai. Tak apa dua orang. Tak apa dua. Dia tidak perlu ramai dua orang. Solat yang ramai, solat jenazah memerlukan ramai supaya jenazah itu dapat keringanan. Semayang hajat tak kira. Dua orang pun tak apa dah. Yang ikhlas, walaupun satu orang yang ikhlas. Ikhlas dua orang boleh lah. Kalau tak ikhlas, balik dia ikut dia lah. Tak ikhlas, tunggu apa tu. Dia kata tak ada orang lah ustaz. Kalau boleh kita nak ramai, seronok sikit. Nak seronok pula. Bayo. Lagu tu, tunggu wa'asa. Saya sendiri pun tunggu juga. Kita berkaluh juga. Jadi saya sendiri pun ikut juga jemaah. Semayang sunat selepas Jumaat juga. Dan semayang apa ni hajat juga selepas solat isyak. Sama tak boleh buat juga. Jadi hanya itu saja. Lepas tu ada sahabat kita dia. Kita dah sebulan sekali lah kita bawa apa ni produk dia daripada apa ni Pondok Ulu Langat. Kalau ada siapa nak memberi sumbangan derma berah ke, nak beri derma apa ni bihun ke apa ke, Pondok Ulu Langat kita ada anak yatim di sana, ada pelajar miskin. Dan apa ni kita ambil yuran pun murah. Ambil yuran murah lah RM100, RM200 gitu lah, tak sampai RM300. Mana boleh beri sumbangan pelajar miskin dan anak yatim. Belajar dekat Batu Sembilan sana, ada ustaz dia bersama kita pada malam ni. Kita kira mari sini lah kata sebulan sekali pun tak apa, sambil-sambil mengurus sumbangan dan jual produk dia sekali. Jadi hari itu saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Allahumma 'allimna minhuma jahilna. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.